Oke, gue Aji Pulung dan hari ini kita main Car X Drift Racing online versi PC-nya. Cuy, ini sebenarnya ada di versi Android ya. Car X Drift Racing 2 kalau nggak salah di Android ya. Nah, kalau di PC namanya Car X Drift Racing online, cuy. Oke, kalau gitu langsung aja sesuai judul gitu kan. Hari ini di malam Minggu gitu ya. Saya pengen nyobain ini cuy. Serius, gue kemarin itu ngelihat ada truk gitu di sini gitu. Jadi gue pengen nyoba nih gitu kan. Ini gimana truk dibuat drift? Wah. Dah gila udah. Lah gila udah. Ya udahlah, langsung aja kita lihat di body kitnya cuy ada apa aja coba kita lihat. Oh. Cuman ada dua cuy ya, ini yang pertama, terus yang kedua, oh iya ini bisa diganti-ganti. Yang ketiga, oh ini udah white body itu modelnya ya. White body model truk lah ya, istilahnya. Oke, oke, ngerti. Kita bikin standar aja dulu, di situ kita modifikasi sendiri ya. Front light-nya coba kita liatin nih, oh doff. Ditutup ya matanya. Lah ini bolong. Serius ini bolong. Loh. Wah, nggak bisa gue arahin sih. Nah, ini dia. Oke, iya dong. Gila dibolongin loh. Gue pakai yang mana tadi? Yang ketutup tadi keren ini, cuy. Oke lah. Front bumper ada Terus ini yang nomor 2. Nomor 2 nya nyatu sama atasnya gitu kan. Nomor 3, wah ini cuy. Tapi jadi nggak kelihatan ceper-ceper klub gimana ini. Jadi alangkah indahnya. Ini udah dabes. Ada kayak di sampingnya itu buat nahan air kalau lagi nerjang banjir gitu ya cuy. Oke. Dan hoodnya ada apa aja. Oh, hoodnya bagian sini ya. Hood sekarang di grill ya, bertahu saya. Dicopot dong. Ini kalau mesinnya bagus sih boleh gitu kan. Lah ini mesinnya kayak gini cuy. Gimana gitu kan. Aduh. Kalau yang ini gini ya. Enggak, gue pakai yang hitam aja deh cuy ya. Oke, di bagian roof nih sekarang. Roof ini apa nih, saya tak mengerti nih ya. Enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ini kurang jauh cuy. Kameranya gimana ini? Ini kali ya. Nah iya bener. Oh, saya tahu. Ada scoop-nya gini ya. Boleh lah, boleh lah. Biar kayak zaman Need for Speed Underground cuy. Ada hood scoop, ada roof scoop gitu kan. Yoi cuy. Terus side skirtnya kita coba lihat. Oh, ini langsung ke belakang gitu ya cuy. Ini dipotong gitu ya. Oh, kayak kemarin udah kayak sirip ikan gitu. Boleh sih, tapi ini boleh yang inilah, clean, bersih. Oke, boleh lah. Sampai situ di bagian spoilernya coba kameranya gue benerin dulu. Ini susah banget sumpah. Dikasih apa ini, roket bani gitu maksudnya. Waduh, kayak tower, kayak itu sutet ya. Aduh. Wow, ini nggak ada ya. Ini kocak sih, kayak sutet gitu kan. Kayak towernya Telkomsel gitu. Jadi boleh deh. Kita pakai aja udah. Ini cuy, apa namanya? Danju ya, mata 3. Saringannya 3. Danju. Wow, ini keren nih. Ah, enggak usah lampu lah kali ya. Karena kita drift jadi enggak usah lampu lah udah. Yang belakang biar enggak tahu kalau kita mau sen ke kiri apa ke kanan, biar kayak emak-emak cuy. Random emak-emak itu misterius sekali. Ratingnya ke carry, dia beloknya ke kanan gitu. Emak-emak itu kayak gitu cuy. Misterius sudah aku bilang. Kayak cerobong asap. Boleh deh. Gue pakai deh yang gitu-gitu deh. Live seat-nya. Oke.
karena ini tinggi gitu kan. Gue ganti sama mana ya tadi? Nah, ini air cord. Ini kalau relief apa ya, lupa gue. Sama lah ya. Air cord juga, mana sih? Nah ini dia. Steering wheel-nya. Kita lihat ada apa aja. Standar truknya gitu, C. Seriusan diganti steer racing gitu kan. Gila kali ini nih. Lebih kelihatan gagah gitu kan. Handbrake, handbrake. Handbrake, bosku. Nah ini nih kayak apa namanya? Kayak knuckle ya. Boleh deh. Kayak knuckle. Standar, lurus doang kayak, iya lurus doang. Bentar dulu, lurus gede dan kayak punya gue gitu. Nggak jadi. Oke, ini aja udah keren shifternya ya. Udah abis gini doang. Ya udah deh. Oke, ternyata cuma segitu doang cuy. Per modifannya ya, gila. Di bagian rim nggak bisa gue ganti cuy. Loh, itu kenapa lampu depan gue nggak ada gitu kan? Kan tadi gue pakai yang ini loh cuy. Yang ini loh. Nah ini loh tadi. Dan velgnya nggak ada cuy, nggak bisa diganti. Sayang banget ya, velgnya nggak bisa diganti. Coba ini bisa diganti, gue ganti TE37. Desain gue ganti, enggak deh, enggak ganti apa-apa deh. Nah, ngomong-ngomong vinyl nih cuy ya. Vinyl di sini gue belum mempelajari sama sekali gitu kan. Kita ya coba tengok-tengok aja lah ya. Ternyata customisasinya lumayan juga cuy di sini ya. Gila-gila. Dah gila gitu kan. Apa nih? AA. Ini huruf gitu ya. Boleh deh, boleh. Terus ini apa nih? Hurufnya kayak gini. Nah ini jejepangan nih, jejepangan. Gue nggak ngerti dong. Yang pasti kalau dari urutannya gitu kan, ini A, B, C, D, E gitu kan, F, G, H, I, J gitu pasti. Pasti kayak gitu sih. Nah ini lagi nih huruf apa nih? Nggak kenal gue cuy, gila. Mau kenalan juga susah gitu kan. Gila, lumayan-lumayan ya. Desainnya kayaknya udah jadi gini sih cuy ya. Ban, gila. Boleh juga. Ini apa nih? Flame gitu. Racing, drift. Gila. Livery-nya norak amat dah. Serius. Yang udah jadinya ya. Gila. Nah, shark nose. Boleh lah, ini kita pasang. Coba ngegedein apa nih? Scale Z C. Z. Nah, gini dong. Oke, kita pasang di sini. Gue belum ngerti masalahnya bikinnya cuy. Oke. Bisa di copy nggak sih? Kanan aja kali ya. Nah, coba gue lihat flip projection 3 apa sih? Projection. Apa sih? Nggak ngerti gue projection. Yes, save dulu coba. Gue lihat. Ah, nggak ngopi dia. Add control. Susah juga nih kontrolnya, nggak enak banget pakai nomor ya. Ya udah lah, gini aja udah dulu. Ntar aja gue pelajarin livery-nya cuy. Ayo kita lihat di bagian mesinnya ya. Pastinya pakai racing. Wah, racing malah gila kali gitu kan. Gila mantap, di ultimate-nya malah berkurang ya torque-nya ya. Tapi gede sih. 1800. Nah, ini 3600 nm nih cuy. Gila ya. Gila kita. Dibikin drift juga nggak bisa ceper banget cuy. Kita coba di racing aja kali ya. Ini kayaknya yang paling enjoy gitu kan. Gue nggak di dyno hari ini ya, nggak chamber, nggak apalah ya. Langsung aja gue cobain di driftnya cuy. Gila, ini pertama kali ngedriftin truk gitu kan. Oke, kalau gitu selamat menikmati driftnya. Alright. Round
Teman-teman, akhirnya kelar juga bridge-nya. Gila sih, tapi mudah aneh-aneh, sangat-sangat aneh. Kalian bisa lihat sendiri itu bannya yang bagian belakang itu ngangkat mulu ya kan? No, ngangkat mulu dia. Aneh sih jadinya ngedrive-nya, sumpah. Jadi kayak gimana ya, aneh aja gitu gue ngeliatnya gitu sih. Oke, yang penting udah gue coba gitu ya. Nih, di sini ada mod yang bagus lagi. Nantilah di next video gue bakalan coba cuy ngedrift pakai itu. Tunggu aja pokoknya. Kocak juga sih ini. Kalau gitu teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu, dan semoga kalian terhibur pastinya. Gue Haji Pulung, gue pamit dulu cuy, sampai jumpa di next video.